Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dalam kehidupan dunia ini, kita selalu memerlukan manusia-manusia teladan yang berakhlak agung dan mulia. Sehingga dengan keteladanan mereka, kita dapat meniru akhlak luhur mereka. Para pemimpin agama, ulama, dan para imam ahlul bait merupakan manusia-manusia teladan bagi kita semua. Untuk itu, kami melalui video ini bermaksud untuk memperkenalkannya kepada sahabat-sahabat Kampung Ilmu, kisah perjalanan hidup pemimpin-pemimpin agama atau ulama dan ahlu bait Nabi. Insya Allah akan kami sajikan ikhwal kehidupan mereka dengan bahasa yang sederhana, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Kisah-kisah manusia suci ini disusun seringkas mungkin dengan tidak melupakan kesahihan kisah-kisahnya. Bangsa-bangsa di dunia selalu membangga-banggakan pemimpin dan tokoh-tokohnya. Kita, umat Islam, umat terbaik yang pernah dilahirkan di tengah-tengah manusia pun membangga-banggakan baginda kita Nabi Muhammad SAW dan imam-imam suci dari kalangan keluarga beliau. Kehidupan mereka bagi kita adalah madrasah. Kita bisa belajar adab dan akhlak mulia dari mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri teladan dalam sifat-sifat insaniyahnya yang harus kita jadikan pedoman. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sayyidina Ali tumbuh dalam asuhan baginda Nabi, dan Fatimah adalah contoh seorang remaja dan ibu teladan. Dia adalah putri baginda Nabi yang telah melahirkan Al-Hasan dan Al-Husain alaihimassalam. Mereka, Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, inilah yang disebut Ahlul Bait. Berkaitan dengan mereka, Allah berfirman, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sahabat Kampung Ilmu harus tahu bagaimana perjalanan hidup mereka agar dapat mengikuti adab dan akhlak mereka serta seberapa besar kecintaan mereka terhadap kebaikan dan umat manusia. Untuk video kali ini saya akan sampaikan kisah perjalanan hidup Imam Hasan bin Ali alaihi wassalam. Wiladatuhu wa nas'atuhu. Kelahiran Imam Hasan. Di rumah yang dindingnya berlapis tanah di kota Madinah Al-Munawwarah, cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan dilahirkan. Hari itu bertepatan dengan 15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Qala Anas bin Malik, lam yakun ahadun asbabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Al-Hasan bin Ali. Anas bin Malik berkata, tidak ada seorang pun yang menyerupai baginda Nabi daripada Hasan. Hasan kecil ini diasuh dalam haribaan datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam serta ibunya Fatimah Zahra alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyintai Al-Hasan. Beliau mengatakan, innahu ibni. Wa yaqulu innahu raihanati minat dunya. Hasan bin Ali adalah putraku. Dalam kesempatan yang lain beliau menyatakan, Hasan adalah permata hatiku di dunia. Sudah lama kaum muslimin menyaksikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membawa Hasan di pundaknya dan beliau pernah berkata, Inna ibni hadza sayyidun wa la allah yuslihu bi baina fi'ataini minal muslimin. Thumma yat'ullah qailan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Semoga Allah SWT mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin melaluinya.
Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku menyintainya. Maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya." Beliau pun senantiasa mengulang-ulang berita ini. Wa kana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuraddidu daiman Al-Hasan wal Husain sayyida syababi alil jannah. Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda di surga. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di masjid. Kemudian Hasan menghampirinya. Sedang beliau dalam keadaan sujud. Karena ia naik ke atas punggungnya lalu duduk di leher datuk kinasihnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lalu bangun dari sujudnya secara perlahan-lahan sampai Hasan turun sendiri. Tatkala beliau selesai dari salatnya, sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu terhadap anak kecil ini yang tidak pernah engkau lakukan kepada yang lainnya." Nabi menjawab, "Inna hadza raihanati wa inna ibni hadza sayyidun wa asa ayyasluhallahu bi baina fi'ataini minal muslimin." Sesungguhnya anak ini adalah jantung hatiku dan anakku ini adalah sayyid, sang pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kelompok muslimin yang berseteru melalui tangannya. Adabuhu, perangai Imam Hasan alaihissalam. Suatu waktu Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam berjalan menuju masjid. Tiba-tiba mereka menyaksikan seorang kakek tua yang sedang berwudu. Namun tata cara wudunya tidaklah benar. Imam Hasan alaihissalam berpikir sejenak. Bagaimana cara menunjukkan wudu yang benar kepada kakek tersebut tanpa harus menyinggung perasaannya? Kemudian keduanya mendatangi kakek tersebut seolah-olah keduanya sedang bertengkar tentang wudu. Siapakah yang benar? Masing-masing mengatakan, "Wudumu tidak benar." Kemudian keduanya berkata kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, berilah keputusan yang bijak untuk kami berdua. Mana di antara kami yang wudunya benar?" Maka mulailah keduanya berwudu. Lantas kakek itu mengatakan, "Wudhu kalian semua sudah benar." Kemudian kakek itu menunjukkan kepada dirinya sendiri dan berkata, "Hanya kakek yang bodoh inilah yang tidak benar wudhunya. Dan kini telah belajar dari kalian berdua." Pada suatu hari, salah seorang sahabat menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggul Hasan dan Husain di pundaknya. Sahabat itu berkata, "Semulia-mulianya unta adalah unta kalian." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dan semulia-mulianya penunggang adalah mereka berdua." Taqwahu. Imam Hasan alaihissalam adalah orang yang paling abid atau tekun ibadah pada zamannya. Ia menunaikan ibadah haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki. Bila beliau hendak berwudu dan sholat, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana idza qama lil wudu was-shalah isfarra launuhu wa akhadhat surajbah min khasyatillah. Suatu keharusan bagi setiap orang yang berdiri di depan Tuhannya merasa takut, pucat wajahnya dan gemetar seluruh tubuhnya. Apabila telah sampai di pintu masjid, beliau Imam Hasan menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata dengan penuh khusyuk, "Ilahi dhaifuka bibabika, ya muhsinu, qad atakal musi, fatajawaz angkobihin ma indi bijamili ma indaka ya karim." Tuhanku, inilah tamumu, berdiri di beranda pintu rumahmu. Wahai zat yang maha pemurah, telah datang orang yang banyak melakukan keburukan padamu. Maka hapuskanlah seluruh keburukan yang ada pada diriku dengan kebaikan yang ada di sisimu, wahai yang maha mulia. Hilmuhu. Pada suatu hari, Imam Hasan alaihissalam berjalan di tengah keramaian masyarakat.
Tiba-tiba di tengah jalan beliau bertemu dengan orang yang tak dikenal dari Syam. Orang tersebut ternyata seorang yang sangat benci terhadap Ahlul Bait Nabi. Orang tersebut setelah mengetahui orang yang dijumpai itu adalah Imam Hasan, mulailah orang itu mencaci maki Imam Hasan. Beliau hanya tertunduk diam, tidak menjawab sepatah kata pun di hadapan cacian itu. Hingga orang itu menuntaskan caciannya. Setelah itu, Imam Hasan membalasnya dengan senyuman. Lantas mengucapkan salam kepadanya. Wa qala ba'da an sallama alaihi ayyuhasyaikh adunnuka ghoriban. In sa'altana a'tainaka. Walau istarsyattana arsadnaka. Wa in kunta ja'ian asba'naka. Wa in kunta uriyanan kasaunaka. Wa in kunta muhtajan agnainaka. Wa in kunta toridan awainaka. Wa in kanat laka hajatan qadainaha laka. Wahai kakek, aku kira engkau orang yang asing, yang datang dari jauh. Bila engkau meminta kepada kami, kami akan memberimu. Bila engkau meminta petunjuk, aku akan tunjukkan. Bila engkau lapar, aku akan melepaskanmu dari rasa lapar. Bila engkau tidak memiliki pakaian, aku akan berikan pakaian. Bila engkau butuh kekayaan, aku akan berikan kekayaan. Bila engkau orang yang terusir, akan aku kembalikan. Dan bila engkau memiliki hajat yang lain, akan aku penuhi hajatmu. Mendengar jawaban Imam Hasan alaihissalam seperti itu, kakek tersebut terperanjat dan terkejut. Betapa selama ini ia keliru menilai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu, dia sadar bahwa Muawiyah telah menipu dirinya dan masyarakat yang lain. Bahkan, Muawiyah telah menyebarkan isu dan fitnah tentang Ikhwal Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Terkesan oleh jawaban Imam Hasan alaihissalam, kakek itu pun menangis dan berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah khalifah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Dan sesungguhnya Allah Maha tahu kepada siapa risalahnya ini hendak diberikan. Sungguh sebelum ini engkau dan ayahmu adalah orang-orang yang paling aku benci dari sekalian makhluk Allah. Tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dari genap makhluknya. Kakek tersebut akhirnya dibawa oleh Imam Hasan ke rumahnya dan Imam Hasan menjamunya sebagai tamu terhormat hingga dia pergi. Sakha'uhu wa karamuhu. Kedermawanan Imam Hasan. Seorang telah datang ke Imam Hasan dan meminta kepada beliau untuk memberinya sejumlah uang. Atas dasar permintaan orang itu, Imam Hasan memberinya 50 ribu dirham dan 500 dinar. Satu dinar itu sekarang sudah berapa juta, jadi banyak sekali lah pokoknya. Ketika seorang Arab Badui datang meminta, Imam Hasan berkata, Wajahatul A'rab haqala alaihissalam, U'tuhu ma fil khazanah, fawujida biya isyuruna al-fadinarin. Berikan apa yang ada dalam laci itu padanya. Di dalamnya didapati 20 ribu dinar, dan segera diberikan pada orang Badui itu. Pada suatu hari, Imam Hasan alaihissalam melakukan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba beliau mendengar seorang yang sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberinya rezeki sebanyak 10 ribu dirham. Kemudian beliau pergi ke rumahnya, lantas mengirimkan 20 ribu dirham untuknya. Diriwayatkan, seorang menjumpai Imam Hasan dan berkata, aku telah membeli seorang budak dan ia melarikan diri dariku. Mendengar itu beliau lekas memberinya 8 budak sebagai ganti budaknya yang hilang itu. Al-Khilafah, kepemimpinan Imam Hasan. Segera setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menemui kesyahidan pada tanggal 21 Ramadan akibat tebasan pedang Ibnu Muljam, kepemimpinan Islam beralih ke pundak putranya, yaitu Imam Hasan alaihissalam.
Peralihan ini disambut oleh kaum muslimin saat itu dengan menyatakan baiat. Baiat itu ikrar setia kepada beliau. Ketika itu usia beliau 27 tahun. Pada pagi hari di awal peralihan kepemimpinan umat itu, Imam Hasan alaihissalam naik ke atas mimbar dan memberikan pidato tentang sejarah kelangsungan kepemimpinan politik ayahnya dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan menantang setiap makar. Laqad kubidha fi hadhil lailah rajulun lam yasbiqhul awwalun bi amalin wa lam yudrikhul akhirun bi amalin. Laqad kana yujahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqihi bi nafsihi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuwajjihu bi rayatihi. Sungguh telah diambil nyawanya pada malam itu. Dialah manusia yang orang-orang sebelumnya belum pernah mengunggulinya dalam beramal. Dan orang-orang setelahnya pun tidak ada yang sanggup melakukan amalan tersebut. Sungguh ia berjuang bersama Rasulullah dan telah menjaganya dengan dirinya. Dan Rasulullah memberikan panji Islam kepadanya. Sedangkan malaikat Jibril menjaga dari sisi kanan dan malaikat Mikail dari sisi kirinya. Dan beliau tidak pernah kembali dari medan perang, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka dan memperlihatkan kemenangan kepadanya. Sungguh beliau telah syahid di malam ketika Isa bin Maryam dimi'rajkan. Dan di malam ketika Yusa bin Nun sang penerus Musa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air mata Imam Hasan alaihissalam luruh membasahi pipinya. Tangisan beliau telah membuat orang-orang yang hadir saat itu juga ikut menangis. Lalu Imam Hasan alaihissalam melanjutkan pidato. Aku adalah putra dari pemberi kabar gembira, Bashir. Aku adalah putra pemberi peringatan, Nadhir. Aku adalah putra penyeru ke jalan Allah, Da'in. Aku adalah putra pelita yang cemerlang, Sirajum Munir. Aku adalah bagian keluarga Nabi. Aku termasuk Ahlul Bait yang Allah SWT telah mewajibkan orang-orang untuk menyintainya. Sebagaimana firman Allah, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah apapun dari kalian atas risalah kecuali kecintaan kepada keluargaku. Dan barang siapa melakukan suatu kebaikan, maka akan kami tambahkan baginya suatu kebaikan. Tak lama setelah itu, bangkitlah Abdullah bin Abbas dan berkata, ketahuilah wahai sekalian manusia, inilah putra nabimu dan penerima wasiat dari imammu, maka berbaiatlah kepadanya. Serempak orang-orang yang hadir di situ menjawab seruannya dan bergegas untuk memberikan baiat kepada Imam Al-Hasan alaihissalam. Mu'amaratu Muawiyah, muslihat dan makar Muawiyah. Sementara itu, Muawiyah secara terus-menerus melancarkan makar dan penentangan terhadap Imam Al-Hasan alaihissalam. Sebagaimana pada masa Imam Ali alaihissalam, perang Siffin dan perang Nahrawan adalah bentuk pembangkangannya terhadap khalifah muslimin. Dan usahanya dalam rangka merampas tampuk kepemimpinan umat Islam dari tangan pemimpinnya yang sah. Masyarakat telah memilih Imam Hasan alaihissalam sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai pemimpin orang-orang mukmin. Akan tetapi Muawiyah menentang dan menolak baiat kepadanya. Alih-alih menunjukkan ketaatan, dia malah menyebarkan mata-matanya ke Kufah dan Basrah setelah mengirimkan uang guna membeli hati beberapa orang dekat beliau. Imam Al-Hasan tidak menganggap remeh makar yang dilakukan oleh Muawiyah. Bahkan beliau memerintahkan untuk menghukum mati para mata-mata Muawiyah. Kemudian mengirimkan surat ancaman kepada Muawiyah
agar ia menghentikan penyimpangan dan penentangannya. Al-isti'adat lil harbi, persiapan perang. Selain melakukan makar, Muawiyah mengerahkan seluruh tentaranya untuk menebarkan rasa takut dia di kaum muslimin. Tak segan-segan ia menyerang mereka, serta merampok seluruh harta benda miliknya. Imam Hasan alaihissalam berupaya untuk melawan dan bersiap-siap menyusun barisan perang. Di hadapan kaum muslimin, Imam mengatakan, Amma ba'du, fa innallaha katabal jihad ala khalqih wasammahu kurhan. Summa qala li ahlil jihad, isbiru, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jihad untuk makhluknya dan menamai jihad tersebut sebagai keterpaksaan, sebagai kurhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mujahidin li ahlil jihad, isbiru innallaha ma'as-sabirin. Walastum ayyuhan nas na'ilina ma tuhibbuna illa bisabri ala ma taqraun. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kecuali dengan kesabaran atas apa yang kalian tidak inginkan. Keluarlah kalian untuk berjihad, semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kalian. Sayang sekali, rasa takut telah menguasai mereka, sehingga sambutannya untuk ikut berjihad, untuk ikut berperang begitu dingin. Maka disinilah Adi bin Hatim At-Ta'i, salah seorang sahabat Imam Ali, dia bangkit sambil berteriak lantang dan mencemooh mereka. Ana Adi bin Hatim, subhanallah, ma aqbaha hadal maqam. Akulah Adi bin Hatim, maha suci Allah, duhai, alangkah menjijikannya tempatku ini. Tidaklah kalian sambut seruan imam dan putra nabi kalian. Sebagian pembela Imam Hasan bangkit dan memberi semangat kepada masyarakat untuk bersiap-siap berjihad menghadapi Muawiyah. Hingga tersusunlah pasukan berjumlah 12.000 prajurit. Pasukan ini dipimpin oleh Ubaidillah bin Abbas yang kedua putranya telah dibunuh oleh Muawiyah. Sayangnya, di dalam tubuh pasukan Imam Hasan alaihissalam sendiri terdapat banyak orang yang rakus akan dunia. Sehingga Muawiyah begitu mudahnya membeli mereka dengan kepingan dirham dan dinar. Dan mereka pun begitu mudahnya membelot ke pasukan Muawiyah. Bahkan Muawiyah telah berhasil menyuap panglima perang Imam Hasan alaihissalam yaitu Ubaidillah bin Abbas dengan uang sebesar 1 juta dirham. Lantas ia pun berkhianat dan membelot dari pasukan beliau. Dia lebih memilih berdiri di barisan Muawiyah, rela membiarkan beliau Al-Hasan bangkit sendiri. Imam Al-Hasan alaihissalam memahami betapa sulitnya menghadapi Muawiyah dengan pasukan-pasukannya yang lemah imannya seperti ini. Mereka merelakan jual belikan diri dan agamanya dengan harga yang amat rendah. Dari sinilah Muawiyah menawarkan perdamaian kepada Imam Hasan alaihissalam. Dengan syarat beliau harus turun dari kekhalifahan. Di samping itu, Imam Hasan alaihissalam tahu bahwa dengan meneruskan perlawanan terhadap Muawiyah, malah akan membawa kehancuran dan kematian sahabat-sahabat serta pembela-pembela setia beliau yang sebagiannya adalah sahabat-sahabat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi nanti tentara Syam yang akan menduduki Kufah. Semua itu turut melengkapi kekhawatiran Imam Hasan alaihissalam. As-sulhu, perdamaian. Orang-orang Khawarij telah merencanakan siasat untuk membunuh Imam Hasan alaihissalam yang ternyata mendapat dukungan Muawiyah dari jauh. Dengan maksud memaksa Imam Hasan alaihissalam menerima usul perdamaian dan turun dari kursi kekhalifahan. Imam Hasan
tidak memikirkan selain kepentingan Islam dan kemaslahatan umatnya. Imam Hasan alaihissalam tidak memikirkan selain kepentingan Islam dan kemaslahatan umatnya. Maka itu demi menghindari pertumpahan darah, Imam Hasan alaihissalam dengan terpaksa menyepakati perdamaian itu dan menulis butir-butir perdamaian itu, diantaranya satu, ayak malah Muawiyah tu bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dua, Allah yulahiqa syi'ata alil bait alaihim salam. Tiga, Allah yasubba au yashtuma aliyan alaihissalam. Empat, laisa li Muawiyata al-haqqu bi nasbi ahadin lil khilafah. Lima, Allah yatul Hasan Muawiyah amiran lil mu'minin. Enam, ala Muawiyah ayyu idal khilafah ilal Hasan wa intu fiyal Hasan wa ilal Husain. Perjanjian itu isinya satu, hendaknya Muawiyah bertindak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dua, bahwa Muawiyah tidak mengajar-mengajar Syiah Ali. Tiga, hendaknya tidak melakukan pencaci makian terhadap Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang keempat, Muawiyah tidak berhak untuk menentukan seorang pun untuk menduduki khalifah. Lima, tidak memaksa Imam Hasan untuk mengakui Muawiyah sebagai Amirul Mukminin. Enam, hendaknya Muawiyah mengembalikan kekhalifahan kepada Imam Hasan alaihissalam. Dan bila Imam Hasan telah meninggal, maka kekhalifahan dikembalikan pada Imam Husain alaihissalam. Muawiyah merobek, membakar surat perjanjian. Sebelumnya Imam Hasan telah mengetahui bahwa Muawiyah tidak akan menjalankan butir-butir yang tercantum dalam perdamaian tersebut. Akan tetapi, beliau hendak menunjukkan kepada umat tentang akal bulus Muawiyah, bahwa dia adalah orang yang tidak teguh pada janji dan agamanya. Perjanjian damai telah dilaksanakan. Segera setelah memasuki kota Kufah, Muawiyah naik ke mimbar dan berpidato di depan khalayak seraya mengatakan, Tammas sulhu wa dakhala Muawiyatul Kufah wa su'adal mimbar wa khotoba bin nas qailan, sesungguhnya aku tidak memerangi atau tidak membunuh, tidak juga mengangkat senjata atau menyerbu kalian supaya kalian berpuasa atau melakukan sholat. Akan tetapi untuk menguasai kalian, tetapi untuk memimpin kalian. Ketahuilah bahwa setiap butir yang tertulis dalam surat perdamaian itu sekarang ada di bawah telapak kakiku. Fahuwa tahta qadami. Dengan cara congkak itu Muawiyah menginjak-injak perdamaian. Selanjutnya Muawiyah menentukan Ziyad bin Abih sebagai gubernur Kufah. Ia mulai mengusir pengikut Ahlul Bait, menghancurkan rumah-rumah mereka, merampas harta benda mereka, hingga menyiksa dan memenjarakan mereka. Imam Hasan alaihissalam berupaya untuk membantu orang-orang yang teraniaya dan menentang seluruh perbuatan zalim Muawiyah yang telah melanggar butir-butir perdamaian sebagaimana yang telah diberikan kepadanya. Sampai pada saatnya Muawiyah merencanakan pembunuhan terhadap Imam Hasan alaihissalam dan berupaya mendudukkan anaknya yang bernama Yazid di atas kursi kekhalifahan. Dalam rangka itu, ia berpikir untuk meracuni beliau. Untuk menjalankan rencana pembunuhan tersebut, Muawiyah memilih Juqdah, istri Imam Hasan alaihissalam, yang ayahnya adalah seorang munafik. Tentunya setelah memberi iming-iming, memberi imbalan harta kekayaan, dan memberi iming-iming akan menjadi istri putra mahkota Yazid. Setan mulai menggoda pikiran Juqdah. Ia pun bersedia menerima racun yang dikirimkan Muawiyah untuknya, lalu mencampurkannya ke dalam makanan yang telah dipersiapkan untuk buka puasa Imam Hasan. Karena saat itu Imam sedang berpuasa. Tiba saatnya Imam berbuka puasa. Imam Hasan mulai berbuka dengan makanan yang telah disediakan oleh Juqdah. Tiba-tiba ia merasa pedih
pedih dan sakit sekali di perutnya. Pengaruh racun itu membuat usus beliau terkoyak. Kemudian ia menatap istrinya dan berkata, "Ya Tuatallah, qataltini, qatalakallah, qataltini, qatalakallah. Wahai musuh Allah, kau telah membunuhku. Semoga Allah membunuhmu. Sungguh Muawiyah telah memperdaya dan menipumu. Semoga Allah menghinakanmu dan menghinakannya." Maksudnya Muawiyah. Dan demikianlah kenyataannya. Muawiyah tidak menepati janjinya kepada Ju'adah. Ia berhasil menipu Ju'adah dan bahkan mengusirnya dari istana. Muawiyah berkata kepadanya, "Kami lebih cinta pada Yazid." Begitulah nasib Ju'adah. Ia menderita dunia dan akhirat. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan julukan Musammimatul Azwaj, si peracun suami. Karena tak lagi kuasa menahan jahatnya racun tersebut, akhirnya Imam Hasan gugur sebagai syahid pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah. Dan di hadirat Allah kelak, beliau akan mengadukan kezaliman Bani Umayyah terhadapnya. Jasad sucinya Imam Hasan alaihissalam dikebumikan di pemakaman Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. Wassalamu alaihi yauma wulid wa yauma stushid wa yauma yub'atsu hayya. Muhammad Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.